Hai bunda-bunda sekalian, hari ini saya akan membagikan tips mengenai membersihkan bagian bawah setrikaan ini yang membandal hitam seperti ini ya bunda. Ini tebel banget nodanya. Bahan-bahan yang dibutuhkan ini ada 3 macam. Di sini ada pasta gigi, saya memakai Pepsodent. Terus ada sikat, kita memakai sikat bekas aja ya bunda. Terus ada tisu untuk ngelap nanti kalau udah kita oles. Baik bunda, kita masuk ke langkah awal ya. Kita ambil pasta gigi secukupnya dulu. Kita oleskan ke bagian hitam. Gosok terus biar merata. Kalau kurang kita tambahin. Ini tergantung tingkat permasalahannya yang bunda. Tempat saya ini agak tebal nodanya, jadi saya kasih pasta gigi yang agak tebal juga biar hasilnya bagus nanti putih. Kita tunggu sampai 15 sampai 20 menit aja ya bunda. Baik bunda, setelah kita diamkan 15-20 menit, kita bersihkan permukaan yang kita diamkan tadi menggunakan tisu. Kita gosok perlahan-lahan. Sampai hitam ya bunda. Hitam tadi ya, hasilnya bunda. Nanti kalau tempat ini masih ada yang hitam, bisa diulangin lagi seperti yang tahap kedua tadi ya bunda. Ya, hasilnya bunda ini nanti bisa dioles lagi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.